Askrim beserta dua personel Askrim telah melaksanakan mengungkap kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh saudara SK pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2019. Adapun BB yang sedang kita amankan berupa uang sebanyak 195, kemudian buku rekapan, pulpen sebanyak 3 buah, kemudian stempel beserta baknya dan lembaran kertas putih kosong. Untuk saat ini sedang dilaksanakan proses penyidikan. Kemudian setelah dilaksanakan penyidikan, tersangka dikenakan akan dititipkan di rutan Polres. Untuk sampai saat ini situasi masih aman terkendali. Demikian yang dapat dilaporkan dari Unit Reskrim Polsek Koya. Bapak 13, selamat pagi.